Gimana cara jalan yang baik coba? Oke gas, oke gas. Aku banget bakso. Kenapa, Malang. Ah, ada apa, Cak? Ada cerita apa di balik bakso ini? Di balik bakso ini enggak ada ceritanya sih, karena aku enggak pernah hidup susah. Habis belanja, yang mulia. Apaan yang mulia? Ngeborong ya. Shopping. Oh, tahun baruan, yang mulia. Bagi-bagi parcel. Apaan sih, mau ngapain ini belanja, belanja bulanan. Pindahan, man. Yang mulia. Udah pernah. Udah pernah itu, yang mulia. Oh, stok palu. Online belinya. Udah pernah juga. Oh, udah pernah. Pernah juga. Udah pernah semua. Beli gini-gini di e-commerce ya, ternyata ya. Online. Saya bantuin, yang mulia. Udah yang semua. Yang gepeng udah semua. Ah, ini juga udah pernah, yang mulia. Ah, ini baru nih. Udah, yang lama. Udah, yang mulia. Palu. Udah pernah semua. Udah pernah. Ini belum kayak bolong tangannya. Udah. Lu enggak datang. Udah. Sorry. Berarti sorry ya, enggak ada gimmick palu hari ini. Lah. Kok gitu? Udah pernah sih? Semuanya gimana? Emang enggak bisa mikir lagi, yang mulia, yang lain-lain gitu enggak ada lagi. Kok online-nya tutup? Enggak seru dong nih. Ya. Saya jujur aja agak ini sih. Agak kurang suka karena ya enggak ada palu ya gimana? Ya. Enggak ada gimmick-gimmick palu baru. Enggak semangat sih. Masa diulang-ulang lagi ya? Iya. Kalau gitu. Core program ini tuh di palunya. Iya, teman-teman nungguin palu. Enggak ada. Ya udah palu biasa aja ya. Pada ketentuan ketiga palu, tanda sidang akan dimulai. Saya lagi mempersenjatai diri saya sendiri karena banyak kejahatan akhir-akhir ini. Gak serem ya, deh. Serem banget sih. Gak semangat. Gak seru. Yang mulia, serem banget, yang mulia. Yang mulia. Bahaya. Takutnya ada penyusup di sini. Ya tapi, itu serem banget, yang mulia. Itu serem banget. Kan ada security yang gak usah gitu-gitulah. Mantep banget, sumpah. Ini serius, mantep banget, yang mulia. Mantep banget ini. Mantep banget. Kocak abis. Ada-ada aja deh. Gak bisa balik. Iya. Ya? Iya. Udah. Happy banget. Ada mainan aja. Aduh, kocak banget ini, aduh. Lucu banget deh. Sidang dalam perkara pidana dengan nomor MHS 6393 atas nama terdakwa Thoriq Halilintar. Bisa dipanggil? Siap, yang mulia. Halo saudara Thoriq, saya Rigen, saya pembela Anda. Saya Thoriq. Oh siap. Saya pengen dibela dong. Iya, saya akan bela kamu. Makasih. Tenang aja. Hah, dibela sama orang yang salah pasti kalah sih. Maksud lu apaan ngomong begitu? Depan klien gua. Klien lu salah pilih pengacara. Ya udah tukeran deh. Jangan gitu, jangan langsung gitu dong. Jangan langsung gitu dong. Percaya aja dulu. Lepas lu langsung nggak percaya. Sorry. Tenang aja. Bisa tertib nggak? Oh iya. Gak ini, gak serem.
Kelihatan gak bijaksana ya kayak gitu ya. Palunya ngondoy, palunya ngondoy. Gak ada wibawa langsung. Dari kemarin saya perhatikan persidangan tidak berjalan dengan baik dan rusuh terus ya. Ini Tora sebagai security saya rasa sudah mulai tidak benar ini. Bukannya ngamanin malah nonton ketawa-tawa tepuk tangan. Mau didatengin lagi itu, ah? Kemarin, komandan. Ya, kalau masih komandan aja saya masih berani yang mulai. Asal jangan datengin ibu saya. Kenapa? Udah meninggal. Eca, ini kan Tora udah mulai gak bener, kasih tahu gimana cara membuat persidangan berjalan dengan baik. Kasih tahu, Cak. Pertama-tama, kalau misalnya mau sidang berjalan lancar, kita harus berdoa dulu. Amin. Terus kedua, biar persidangannya tuh kayak bawaannya happy, kita nari dulu. Tabrak-tabrak masuk. Kenapa ini? Tadi joget-joget sendiri aja. Kenapa ini? Joget-joget. Joget tuh. Mancing saya tuh. Bukan balik mancing. Gak ada. Balik mancing. Balik mancing. Balik mancing. Balik mancing. Yang mulia. Balik mancing. Yang mulia. Yang mulia. Yang mulia. Balik mancing. Nah, yang ketiga kita harus fokus dalam kasus biar sidangnya nggak berjalan lama. Soalnya kalau berjalan lama tuh aku jadi nggak mood. Wow. Nama lu sekarang botik ya? Apa tuh? Bocah politik. Ada-ada aja kalian nih, tingkah polanya dari tadi ya. Aduh. Torik Halilintar. Saya minta Torik untuk duduk di bangku terdakwa. Sini aja, jangan kemana-mana. Jangan. Persidangan ini dipimpin sama yang mulia. Harus ikuti. Tolong hargai ya. Torik jalan. Biasa, orang tua nendang angin. Torik, jalan ke bangku terdakwa itu tidak seperti itu. Okay. Ada tata krama dan tata caranya. Siap yang mulia? Regen, tolong contoh. Itu tadi tidak sopan. Nggak biar, sopan itu melecehkan. Biarkan pembela Anda yang mencontohkan. Ayo, tanggung jawab Anda itu. Torik. Ini kan ruang sidang, main hakim sendiri. Kita ada aturan, jalan tuh gak bisa kayak... Hati-hati ya. Jadi kita gak boleh lari? Gak boleh lari. Gimana cara jalan yang baik coba? Oke gas. Sorry. Tadi aku nggak lihat kamu. Jalannya tadi gimana sih? Gak ngeliat lu, Torik. Gak ngeliat. Kemudian lagi ngedipnya agak lama. Lagi, tolong. Ya. Lu perhatiin baik-baik, sambar geledek. Gimana tadi sih gerakannya? Oke gas, tambah dua torang gas. Belakang lucu banget. Dari belakang lucu banget badannya. Rigemo. Sorry ya. Baiklah, profil adalah Torik Halilintar. Punya kakak namanya Rudy Kora-Kora. Harry Biang Lala. Yang mulia. Ini Torik. Silakan Torik. Mau minum gak? Capek banget. Terima kasih. Silakan duduk, Torik.
Kagak jalan kayak gua. Dia kan bawa minuman. Tertumpah. Katakan takut tumpah. Gini, iya. Tumpah. Realistis aja itu lah. Itu caranya bro. Pakai logika lo. Bisa gitu. Wah, anak keempat dari 11 orang bersaudara. Oh iya. Dari keluarga Halilintar, gen Halilintar. Iya. Kalau Atta Halilintar punya jargon Asia. Iya. Kalau Torik ada jargon nggak? Asyuf. Asyuf. Asyuf, Asyuf. Sudah langsung aja. Ya, tuntutannya silakan. Siap yang mulia. Torik Halilintar. Iya. Adik kandung dari Atta Halilintar memiliki 11 bersaudara. Ada Atta, Torik, Sa'i, Katan, Sohwa, Irfan. Sri Wahyuni. Jangan ngarang. Gak ada. Ngarang. Sri Wahyuni. Sri Wahyuni apa? Depannya apa? Saya pernah lihat di Facebook namanya Sri Wahyuni Halilintar. Ya itu oh, cuma iseng doang. Oh ya iseng doang. Sama kayak Desta 80S gitu. Padahal dia bukan. Tapi oh, ada di dalam situ ya. Jadi ada yang suka pake nama belakang gitu biar keren ya. Saya mewakili warga perumahan yang terganggu kenyamanannya karena terdakwa membuka usaha warung kopi di area perumahan yang mulia. Wah, waduh. Jadi saya punya bukti kalau Torik membuka warung kopi di rumah dan membuat kegaduhan berkumpul-kumpul sampai malam hari mengganggu ketertiban dan ketenangan warga. Ini dia buktinya yang mulia. Wah. Aduh, kembali lagi ke warung tercinta ini. Makanan udah siap, gorengan siap, kerupuk, gorengan kayak gini 2,5 juta. Dan Torik ini menjual gorengan seharga 2,5 juta di warung kopinya. Gimana warga mau beli? 2,5 juta yang mulia. Lihat, tuh. Kan. Apa? Gak usah. Telat yang mulia. Harus kenceng ya. Ya, itu dia. 2,5 juta rupiah? Iya, yang mulia. Keterlaluan sih. Keterlaluan, mengganggu kenyamanan dan menjual gorengan amat sangat mahal yang mulia. Apa benar itu video Anda tadi? Betul. Barang siapa yang membuat hingar-bingar atau riuh sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu, dapat diancam dengan pidana kurungan penjara. Tidak bisa seperti itu. Hah? Tahan, yang mulia! Gue suka banget sini ini. Iya. Anda mau membela? Iya, saya mau membela. Apa yang dikatakan Indra Jegel ini tidak menunjukkan bahwa negara kita adalah negara demokrasi. Jadi mengada-ngada? Jadi ini mengada-ngada. Pada dasarnya... Masih mengada-ngada. Oke, diganti ya. Karena sudah terlalu sering. Sudah terlalu sering ya. Setiap episode selalu mengada-ngada, mengada-ngada. Ganti. Ya. Menurut saya, saudara Jegel ini sudah mengadul-ngadul yang mulia. Menurut saya, pada dasarnya setiap orang itu berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Jadi Torik berkumpul dengan teman-temannya itu diperbolehkan, tidak ada yang melarangnya. Dan Anda ingin melarang dia berkumpul. Tapi kalau mengganggu ketentraman warga, membuat hingar-bingar itu bisa dapat hukuman pidana. Apa? Mana hingar-bingarnya? Sekarang gini ya, lu harusnya bersyukur ya, lu punya beat. Petir bukan sembarang petir. Cakep. Bukan pantun, teman-teman. Lanjutin dong. Oh iya, bukan pantun ini sebenarnya. Iya, saya jujur bukan pantun. Nadanya coba dirubah, jadi biar kita enggak akan terpancing untuk masuk ke pantun. Oh, di nadanya ya kali ya. Iya. Lu harusnya bersyukur. Lu kan punya beat petir. Bukan sembarang petir. Gak bisa cakepin kan itu kan? Iya kan? Itu lu terinspirasi dari keluarganya dia, Torik Halilintar. Wah, Halilintar. Langsung diakal. Sekarang apa yang pengen dibela? Sekarang kok nuduh aku mencuri? Eh, kecil. Ini kayak abang-abangannya. Ini kayak abang-abangan tongkrongan nih. Adik-adik dipanggil dut, dipanggil kecil. Iya. Itu artinya Anda telah mencuri. Anda itu adalah plagiat, pencuri ide, klepto gagasan. Anda itu pengebiri kreativitas. Anda dalam berstand up itu hanya menggunakan retorika-retorika kata. Mas Rigen. Waduh. Dulu
Sebelum Anda jadi pengacara, saya di tim Anda. Menjadi pelawak seperti ini itu tidaklah hina. Setiap orang berhak, tapi Anda tidak kuat dan Anda akhirnya menjadi pelawak juga seperti sekarang ini. Demi keuntungan bisnis Anda, ya kan? Anda akhirnya melawak juga seperti saya, kan? Astaga, ini larinya kemana? Ini kita... terlalu jauh. Lagi pada ngumpul-ngumpul ya, siapa yang ulang tahun? Sidang. Ini lagi sidang. Ngumpul-ngumpul ulang lagi tahun. Lagi sidang, lagi rame-ramenya, lagi riuh-riuhnya. Kamu datang ngapain? Sorry, Yang Mulia. Ada si kakak pakai kutang. Cakep. Duduknya di kursi biru. Cakep. Jessica kesini bukan sembarang datang, tapi bawa promosi baru. Oke. Nah, ini cobain dulu deh buat Tigen. Kok nempel sih? Juga bingung kenapa tangan kita bisa nempel. Ya orang... Ini minuman, bukan sembarang minuman. Jadi? Kalau udah minum ini, nanti di tenggorokan Yang Mulia ada air terjunnya. Ah, segar sekali. Adem kali. Adem kali. Torik, tahu nggak? Apa? Torik apa yang direbutin rame-rame? Apa tuh? Torik tambang. Kali. Oh iya, semua udah minum ya? Udah. Suruh ya? Iya. Kok nggak enak ya?